Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Misteri Leluhur Nusantara. Sejarah Nusantara tidak sekerdil sejarah yang ditulis di buku-buku pelajaran sejarah sekolah yang resmi atau literasi sejarah yang ada. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, leluhur Nusantara sudah menguasai 2/3 bumi. Data yang peneliti peroleh terdapat di beberapa relief dan prasasti yang dapat dilihat dan dimengerti oleh semua orang. Selain itu, peneliti juga berhasil memetakan dan mendokumentasikan lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara yang dapat dipakai untuk membaca prasasti dan rontal-rontal kuno. Berhubungan dengan pencitraan sejarah sebagai mitos, peneliti juga berhasil menemukan bukti bahwa beberapa cerita mitos itu adalah benar adanya, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur atau celotehan dongeng keherekan belaka. Contohnya seperti keberadaan Kerajaan Hastinapura, Kerajaan Ngamartalaya, Kerajaan Dahanapura, Kerajaan Gilingwesi, dan juga lain sebagainya. Peneliti juga berhasil memetakan periodisasi terciptanya bumi sampai ke titik akhir menjadi tiga, yaitu zaman kali atau zaman besar, dan setiap zaman kali peneliti bagi menjadi tujuh. Yang kedua zaman kala, yaitu zaman sedang, dan satu zaman kala peneliti bagi menjadi tiga. Dan yang ketiga mangsa kala atau zaman kecil, serta berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mayoritas dihilangkan dari sejarah resmi. Kebesaran leluhur Nusantara di masa lalu sangat erat kaitannya dengan kebesaran tradisi yang pernah ada di Nusantara. Namun sayangnya, kebesaran tradisi kita itu telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru. Bahkan ajaran-ajaran baru cenderung memvonis tradisi kuno menjadi animisme, dinamisme, dan politeisme. Padahal ada beberapa teknologi terapan masa lalu yang sangat efektif dan menjadi kekuatan kehormatan dari kebesaran leluhur kita yang sebetulnya masih sangat relevan untuk digunakan oleh generasi kita sebagai pewaris teknologi tersebut. Namun kita tidak pernah menyadarinya. Sebagai contoh, dalam kitab Nagara Kertagama terdapat aturan bahwa setiap adipati harus menghadap ke pusat kerajaan atau kerajaan induk selama 35 hari sekali. Diandaikan bila hal itu terjadi di era Kerajaan Majapahit, adipati dari Kadipaten Manggada atau sekarang Bandung untuk mencapai Trowulan pasti butuh waktu lebih dari 2 minggu karena pada masa itu belum ada jalan raya dan mayoritas daerah sepanjang perjalanan masih berupa hutan belantara. Juga belum terdapat sarana transportasi modern seperti saat sekarang ini. Belum lagi dari adipati yang memerintah di luar Pulau Jawa seperti adipati dari Kadipaten Tamgaram atau sekarang Lampung, atau adipati dari Kadipaten Madagaskar yaitu pulau dekat benua Afrika. Bagaimanakah dan apakah sarana transportasi mereka untuk menghadiri pisauan agung setiap 35 hari sekali itu? Maka peneliti pun kemudian sadar bahwa ada tekanan dari beberapa negara besar yang mendorong kita supaya melupakan dan menyepelekan tradisi asli kita. Karena hanya dengan tradisi warisan leluhur, maka kita bisa bangkit dari keterpurukan. Juga semangat nasionalisme generasi muda akan menjadi bangkit lagi kalau kita berhasil menunjukkan ke mata dunia bahwa kita bukanlah negara kecil. Kita akan sanggup membantah setiap klaim dari Malaysia karena terdapat juga bukti bahwa kita, bangsa asli Nusantara, bukanlah orang Melayu, dan orang Melayu pada masa lalu hanya prajurit biasa dari wilayah yang menginduk kepada Nusantara di era kerajaan-kerajaan leluhur kita pada zaman dahulu. Di Indonesia pun terdapat berbagai macam candi, terutama di Pulau Jawa. Ada bermacam-macam candi yang tersebar mulai dari Jawa Timur
sampai ke ujung barat Pulau Jawa. Namun ada beberapa kejanggalan yang bisa dilihat di beberapa candi di Pulau Jawa. Kejanggalan terlihat dari patung dan relief yang ada. Kalau pengukuran secara tahun oleh arkeolog benar, maka banyak hal yang tidak masuk akal di candi-candi yang telah peneliti-teliti, yaitu Candi Ceto dan Candi Penataran. Candi Ceto terletak di lereng Gunung Lawu, berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari bentuknya, Candi Ceto tidak seperti candi-candi lain yang ada di Indonesia, tapi justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inca, Maya di Amerika Latin. Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Ceto dibuat pada zaman Majapahit, tepatnya pada saat pemerintahan Prabu Brawijaya V. Jika memang demikian, maka ada banyak keganjilan yang patut dipertanyakan. Antara lain, batu candi yang terbuat dari batu kali, padahal pada era Majapahit, batu candi sudah terbuat dari batu bata merah. Kemudian dilihat dari bentuk relief di Candi Ceto, tingkat presisi dan kerapian pemahatannya masih sangat sederhana, tidak seperti di era Majapahit yang jauh lebih detail menggambarkan figur-figur patung ataupun relief. Hal ini mengindikasikan usia Candi Ceto lebih tua dari era Majapahit. Demikian juga patung-patung yang ada di Candi Ceto banyak menunjukkan hal-hal yang jauh lebih tua dari kerajaan zaman Majapahit. Ada beberapa patung yang tidak tergambar seperti orang Jawa yang ada pada saat itu. Patung tersebut justru lebih mirip dengan sosok orang Sumeria. Padahal kebudayaan Sumeria dikatakan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Dari sisi wajah dan potongan rambut tidak menunjukkan orang Jawa, tapi justru memiliki kesamaan dengan orang Sumeria, Viking, Romawi, dan Yunani. Namun dari sisi pembentukan mata, sangat identik dengan patung Sumeria. Dari wajah dan cara berpakaian, serta perhiasan yang dikenakan, bukan ciri khas dari Jawa, melainkan ciri khas Sumeria. Tapi mengapa dipatungkan seperti orang yang takluk dan dengan wajah yang memelas? Bila diperhatikan dari sisi perhiasan, untuk telinga biasanya orang Jawa menggunakan sumping, sedangkan patung ini hanya menggunakan anting-anting. Pada lengan biasanya menggunakan kelat bahu, dan pada patung ini tidak. Juga pergelangan orang Jawa biasanya memakai gelang keroncong, tetapi pada patung ini terlihat menggunakan gelang yang sangat mirip dengan jam tangan. Gelang sejenis ini merupakan gelang ciri khas dari daerah Sumeria.